Udah siap? Ya mas. Gue duduk depan belakang? Belakang lah. Hai guys, seperti kata Mados bilang, hai guys. Ini artis YouTube setengah jadi. Hai guys. Ini artis ibu kota ada di belakang. Deng deng deng. Wow. Ayo Pak, hai guys gitu Pak Iwan. Hari ini kita mau guys-guysan. Oke? Okay? Gila lah. Kita mau guys di kandang sapi, guys. Siapa tahu bisa closing 100-200 ekor, ya kan? Kali spare sejuta, main 2 juta buat di kroto sama jangkrik. Oke? Okay? Oke, guys. Oke, guys. Pak Iwan gak oke, Pak Iwan? Oke. Oke, guys. NZR. Kita lewat mana nih, komandan? Lewat Jalan Margonda ke kandang peternakannya Bos Desi yang punya Marco yang ditawar belum dikasih. Oke. Okay. Bye. Gimana NZR dengan sosok Pak Iwan, Su? Waduh. Dia tuh legend. Legendnya toko lah, tokonya perburuan ya. Dia tuh ada di jajarannya para petinggi-petinggi. Wes. Dari segi kredibilitas kinerja gimana? Bagus. Dasar kokon. Ya. Kayak Pak Iwan, Kang Sofian, Kang Papi itu ibaratnya toko yang hebat lah, Haji Dodot pada ya, tanpa dia dia orang dunia kerjaan tuh ya nggak ada apa-apanya sepertinya. Perkembangan NZR sampai pada detik ini gimana nih? Sampai detik ini sih masih oke. Oke, ya. Hingga nanti tinggal adu event aja sih. Ada event. Ada event. Sempet kan sempet naik event di acara Melvin, terus di acara di Malang juga. Ya tinggal nunggu waktunya aja, oke? Okay? Masalah lumba-lumba gede, odeng-odengan gitu gimana? Oh, kalau itu saya kurang tahu ya. Kenapa kurang tahu, Su? Saya mulus. Oke, okay. Closing dari narasumber kita yang terpercaya, Bung Mados dari Vesta Group. Ya, ya, dapat ditemukan di Indomaret dan Alfamart sedekat. Gimana, Joy? Sapi Sultan. Sapi Sultan. Bagusan. Pak Iwan, belanja. Biasa. Kelarin aja lah. Wah, Gidoy. Kanan kiri oke. Lo lihat tuh, Gidoy dari belakang. Sama ini dari belakang. Kalau lebar semua tuh. Oh, ngelihat Kidoy bangun. Oh, gede banget no. Kurban kelas kakak. Wih, guys Kidoy. Penjaganya Pak Iwan.